Segini gaji Mika Tambayong sebagai staf ahli Menpora. Saingi honor artis. Baru-baru ini, artis Mika Tambayong ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, Mika secara resmi didapuk sebagai staf ahli Menpora Dito Aryo Tejo. Kira-kira berapa gaji perbandingan gaji staf ahli Menpora versus artis? Berikut ini ulasannya. Diketahui, Mika Tambayong merupakan salah satu artis Indonesia. Ia pemain utama dalam film Sewu Dino yang beberapa waktu lalu tayang di bioskop. Mika juga merupakan istri dari aktor Deva Mahendra. Sejak Mei 2023, Mika telah beraktivitas sebagai staf ahli Kemenpora di bidang tenaga ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik. Sebagai staf ahli Menpora, nantinya Mika akan memperoleh gaji serta tunjangan dari pemerintah. Hal ini pun mengundang rasa penasaran warganet. Kira-kira berapa gaji perbandingan gaji staf ahli Menpora versus artis? Untuk mengetahuinya, simak ulasannya berikut ini. Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2019 pasal 67, posisi staf ahli berada di bawah serta bertanggung jawab pada Menteri Koordinator. Adapun tugasnya memberikan rekomendasi atas isu-isu strategis pada Menteri atau Menteri Koordinator yang sesuai keahliannya. Pada pasal 85 ayat 2 menyebutkan bahwa staf ahli yang dijabat oleh Mika Tambayong ini memiliki gaji dan tunjangan paling tinggi, setara dengan jabatan struktural eselon IB Menpora. Sebagai informasi, eselon 1 adalah tingkat jabatan struktural paling tinggi. Dalam satuan instansi pemerintah, mereka yang menjabat dalam posisi ini menjadi bagian golongan tertinggi 4E serta golongan terendah 4D. Itu artinya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, gaji pokok yang nantinya akan diterima oleh Mika sebagai staf ahli Menpora setara PNS golongan 4ED, yakni kisaran Rp3.447.200 sampai Rp5.901.200 per bulan. Selain gaji, staf ahli juga akan memperoleh sejumlah tunjangan yang meliputi tukin. Adapun besaran tukin staf Kemenpora ini telah tertuang dalam Perpres nomor 14 tahun 2019. Dalam Perpres tersebut tertulis bahwa kelas jabatan 16 memperoleh tukin hingga Rp17.413.000. Nah, jika ditotal, pendapatan yang akan diperoleh Mika sebagai staf ahli Menpora yakni Rp20.860.200 sampai dengan Rp23.314.200. Nominal tersebut belum termasuk juga tunjangan melekat lainnya. Jika dibandingkan dengan gaji Mika sebagai artinya, bisa dibilang gaji staf ahli ini sedikit lebih kecil dari gaji artis. Adapun gaji artis ini rata-rata antara 20 juta sampai 100 juta per bulan, bahkan bisa jauh lebih tinggi. Demikian ulasan mengenai gaji perbandingan gaji staf ahli Menpora versus artis yang menarik untuk diketahui. Semoga informasi ini bermanfaat.